Saya Indodamai Fatmarani. Dan saya Diandra Aulia Danish. Kami murid kelas 9 dari SMP Cikal Surabaya. Dan pada video ini, kami akan mempresentasikan rancangan penelitian kami dengan judul Perubahan Pola Perilaku Belajar Siswa SMP di Surabaya berdasarkan pendekatan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Rancangan penelitian ini dimulai dari kepedulian terhadap dunia pendidikan yang sangat terdampak oleh COVID-19. Survei KPAI menunjukkan bahwa selama pembelajaran jarak jauh, banyak siswa yang justru merasa keberatan dengan tugas-tugasnya dan kekurangan interaksi sosial. Hal itu membuat mereka kurang antusias dan cenderung menunda pekerjaan. Dan kami percaya bahwa sekolah memiliki peran utama dalam mempengaruhi pola perilaku belajar siswa selama PJJ. Dan tujuan penelitian kami untuk mengamati hubungan antara pendekatan pembelajaran sekolah dan pola perilaku belajar siswa SMP di Surabaya. Keempat dari perumusan masalah kami adalah gambaran perubahan pola perilaku belajar siswa, faktor yang menyebabkan perubahan pola perilaku belajar siswa, perubahan pendekatan pembelajaran yang terjadi di sekolah semasa pandemi COVID-19, dan korelasi antara pendekatan pembelajaran di sekolah serta perubahan pola perilaku belajar. Teori yang menjadi dasar penelitian kami adalah Theory of Student Approaches to Learning atau Teori Pendekatan Belajar Siswa. Yang pertama adalah Surface Approach atau Pendekatan Permukaan, yang kedua adalah Deep Approach atau Pendekatan Mendalam, dan yang ketiga adalah Strategic Approach atau Pendekatan Strategis. Teori lainnya akan digunakan adalah Teaching and Learning Approaches atau Pendekatan Belajar-Mengajar, yaitu Whole Class atau Seluruh Kelas, Differentiation atau Diferensiasi, Individualization atau Individualisasi, dan Personalization atau Personalisasi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait kedua teori tersebut telah dijelaskan pada naskah rancangan penelitian. Metode yang akan kami lakukan adalah metode kualitatif online dengan subjek penelitian, yaitu siswa SMP di Surabaya. Dan kami akan melakukan wawancara terhadap siswa, pakar pendidikan, dan juga psikolog. Dan kami akan mengadakan survei terhadap 5 sekolah dengan kategori yang berbeda, yaitu negeri, swasta, dan juga internasional, yang nantinya akan diambil siswa dari setiap sekolah. Dan untuk wawancara yang bersifat tidak berstruktur dan survei yang bersifat terbuka. Untuk instrumen, kami menggunakan triangulasi agar data akan lebih valid dan dengan cara penilaian validitas dan pengecekan sumber informasi. Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah tabulasi untuk memaparkan beberapa variabel dan diagram lingkaran untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Untuk cara menganalisa data, akan digunakan data reduction atau reduksi data untuk mengorganisir dan juga mencari data yang relevan, serta data display atau penyajian data yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan acuan tindakan. Terima kasih. Terima kasih.